Hari ini kita bakal main Crusher Clicker. Jadi ada batu yang muncul dari angkasa. Tujuan kita adalah untuk menghancurkannya supaya jadi kerikil-kerikil ini. Setiap kerikil yang kita hasilkan, kita dapetin duit. Dan kita bahkan bisa ngebantu gelindingan ini supaya ya bantu hancurin gitu guys. Nih. Tapi jujur capek ya. Jadi mending kita naikin aja ini speednya. Nah, kayak gini. Semakin cepat bro, semakin dia cepat muternya, semakin sering juga spike merah ini menyentuh ke area batu, yang mana semakin cepat kita akan menghancurkan batunya. Level up. Ore baru. Oke, sekarang kita punya iron ore. Emang kenapa sih kita ngeproses ini lagian? Ini kan batu biasa ya. Iron ore bisa kita dapetin harga berapa nih? Ayolah, aku pengen iron ore-nya aja, Bang. Bang, pergi nih semua. Sip, kayak gini. Itu dapat berapa tuh? Mungkin setiap gelindingannya nambah 3 atau 4 gitu. Not bad, jujur. Kayaknya kita kerjanya di pertambangan deh guys. Dan ini batu-batunya lompat-lompat kayak gini terus. Ini tidak efektif. Saya level up lagi. New level $300, ha? Apakah ada batu baru tapi itu barusan nggak muncul aja? Kayaknya harganya jadi makin mahal deh, I don't know. Power. Ini tugasnya buat apa? Kita bisa upgrade ini supaya makin kuat guys. Jadi setiap kali dia menyentuh sekarang langsung hancur batunya. Alright. Duit kita 800. Mungkin kita bakal habisin buat speed, oke? By the way, speednya bisa dikurangin lagi. Jadi siapa tahu pengennya gak efektif gitu. Tapi siapa yang mau melakukan itu? Oke, lebih cepat nih. Apaan woi? Gravel kah? Jujur nggak tahu ini apa. Tapi ya yang penting bisa diproses ya guys ya. Upgrade lagi powernya. Oh bentar. Ah, banyak upgradean lain di bawah guys. Tapi mahal. Ini apaan juga ada nuklir bomb? $20,000, aku gak punya duit sebanyak itu bro. Di sini ada yang tulisannya ore quality. Kita ada kemungkinan 0% dapetin kristal. Well, kita tambah jadi 1% sekarang ya. Kristal kayak gimana? Apakah itu bisa membawa kita ke kekayaan GG? Dan di sini juga ada misi. Kalau misalnya kita selesain, kita bisa dapetin duit. Nice. Mega boost kali 5. Semua uang yang kudapatkan sekarang seperti 5 kali lipat aku bekerja di sini, oke? Tambah level lagi. Redstone. Aku jujur pengen beli yang gearbox ini, tapi kita baru bisa waktu udah level 11 cuy. Kita masih level 6. Oke, mungkin kita harus sedikit sabar ya. Ini tambahin speed. Let's go, muternya tambah cepet. Redstone pun kita bakalan hancurkan. Dapat kristal. Itu diamond coy. Berapa banyak duit, huh? Huh? 300 gak sih itu tadi nambah? Per bijinya 300 dong guys, gila. Jadi manusia sultan gue. Nih tambahin chance-nya dong, 2% sekarang. Terus kita juga bisa upgrade tooth size-nya. Jadi ini spike yang warna merah, kita bisa gedein. Jadi 11 meter dan 12 meter, oke. Ini lebih gede. Yes, dapet diamond. Oke, upgrade lagi, 3% chance. Aku percaya, aku akan mendapatkan diamond lagi. Terima kasih bang, please. Yes, doa aku dikabulin bro. Wahaha, 3% aja bisa dapetin diamond gitu cepetnya coy. Apalagi kalau, oh my god. Oke, terima kasih Dewa Gearbox. 10.000 duitku. Gravitasi. Juga ini harganya mahal, jadi aku gak ada takut. Ini nambahin apa sih? Jadi bisa makin banyak gitu kak ornya yang jatuh? Atau supaya gak mantul-mantul guys? Bisa jadi sih. Tapi ya mungkin kita tambahin tooth dulu aja ya. Tuh, jadi lebih banyak ya ini. 5 biji per wheel. Makin sering ngancurin berarti guys. Tambahin power juga dikit. Dan ya, selanjutnya keluar gold ore. Well, ini nggak jauh lebih bagus daripada diamond sih. Tapi ya, ya udahlah ya. Oh, never mind. You know what? Ini banyak duitku langsung kenceng betul itu guys ya. Let's go, tambahin tooth size-nya. Makin gede tooth size-nya, makin kuat juga powerku. Dan makin sering juga aku bisa level up. Obsidian apa ini yang selanjutnya? Well, nggak penting apa nama ore-nya. Yang penting ini ore-nya bisa dijual dengan harga yang mahal, oke? Okay? Muahahaha, power go. Oh my god, kita bahkan main belum 5 menit, bro. Dan kita udah level 11, yes! Kita bisa ngupgrade gearbox. Aku nggak tahu ini apa, tapi jujur ini mahal betul 70.000 ya. Semoga ini worth it, oke? Okay? Sampai itu dulu deh. Jadi ada 6. Bahkan sekarang batu-batu biasanya udah gak pernah muncul lagi ya. Jarang maksudnya. Banyakan ore-ore yang lebih berharga. Yang mana? Itu adalah hal yang bagus, oke? Okay? Gearbox ini kita bakal nanti dulu aja. Soalnya mahal, betul. Kita bakal coba naikin 1 gravitasi kali ya. Kayaknya itu lebih berat. Tapi jujur tidak terlalu noticeable. Jadi ya, kayaknya gak worth it deh.
for quality, ditambahin 4% chance, dan kita tambahin speed kita. Wih, cepet betul, let's go. Hah, melihatin semua orang ini hancur dan dikirim menjadikanku uang sangat satisfying. Ini bahkan ada yang di pojok-pojokan aja kena spike-nya di sini aja udah hancur ya. Gak perlu di tengah sini. What? Barusan aku nyelesain misi dan dapat 250.000. Bro, oke, beli gearbox. Itu apa? 2 banding 1 koefisien. Hah? Apa maksudnya? Itu jujur mahal betul. Dan aku gak tahu fungsinya apa. Kayaknya dia lebih kuat. Lebih kuat powernya gitu guys. Oh iya nih lihat 75 MW. Kalau ini cuma 37. Jadi 2 kali lipatnya. Tapi speednya akan berkurang drastis. Oke, yang mana ya kita bisa tambah aja nih. Tuh. Jadi cepet lagi tuh. Enak kan? Ngancurin ini apaan? Fosil apa? Ngancurin fosilnya jadi cepet guys. Nice. Tambahin power. Dan jadiin mahal guys. Kita tambah price-nya ya. $10 per piece sekarang. Bro, itu 10 kali lipat daripada yang kujual dari kemarin. Tambah giginya. Sip. Dan mungkin aku bakal melakukan sesuatu yang dari tadi bikin aku menarik sih. Ini dia, nuclear bomb. Ini apa anda? Harganya cuma 20.000 sih. 45 detik nuclear bomb. Hah? Itu apa? Destroy all object? What? Gimana cara pakainya? Aku bisa ngeklik, tapi aku nggak tahu gimana cara gunain nuklirnya. Aku punya 45 detik ini mana? Oh, bentar. Apa setiap 45 detik dia bakal menghancurkan objeknya ya? Bentar. Kita upgrade jadi 41 detik kurasa. Mana? Oh, ini dia. Aku melihat ya guys, itu bom nuklir 10 detik sebelum peledakan. Tapi dia menghalangi jalannya. 4, 3, 2, 1, banyak diamond, dan BAM! Mana nih? What? Sebentar, kok cuman ngilang gitu doang? Mohon maaf nih, ada apa nih? Kena tipu kah aku? Mana ledakan nuklirnya? No, aku habisin duitku banyak banget di situ. Oh my god, ini dapat 500.000, dapat 2,2 juta kalau misalnya pakai 2 boost. Wait, boost kan cuma ini. Bahkan kita bisa pakai ad free kali 10. Ada org baru, duitku ada 1 juta, bergemetar dikit. Oh my god, tambahin speed. Oke, tambahin power juga. Yep, gravitasi. Kayaknya gravitasi itu kan penting deh supaya makin turun enggak? Iya enggak sih? Ini bom nuklir nipu kah? Iya, nipu bom nuklirnya. Sialan emang ya. Giginya kita tambahin lagi jadi 8 guys, let's go. Collect new ore. Ore-nya bulan sekarang. Aku gak peduli ore apapun, yang penting dapetin duit. Oke, ore quality. Yep, 7% crystal chance. Itu duit banyak kan harusnya. Aku literally mengimpor diamond loh guys. Tooth size ya kita tambahin jadi 19 meter. Let's go. Ini baru penggilingan namanya guys. By the way, kita bisa unlock skin coy. Black hole, oh my god. Ada yang diamond, oke, pakai yang diamond mungkin. Soalnya kalau pakai yang black hole ini pusing ya. Aku terhipnotis. Nih, aku pakai busku yang kedua. Bam, 2 juta. Oh my god. Aku bisa upgrade apa dengan 2 juta, guys? Mungkin tambahin gravitasi. Yep, let's go. Gravitasi ditambah. Mungkin tambahin power. Yep, let's go. Powernya kita spam pun nggak habis duit kita. Speed, let's go. Oke, itu habis duit kita. Langsung auto miskin nih. Sekarang aku dapetin diamond tapi versi jelek. Itu bukan kristal kayaknya, itu diamond real kayaknya guys. Jujur sama-sama biru ya, jadi sedikit bingung. 4 juta kita dapetin. Bro, ini mah dapet duitnya dari hadiah coy. Level 21. Yes, sekarang kita bisa upgrade gearbox sekali lagi. 3 banding 1 koefisien. Tapi kekuatan penggilinganku sekarang 40.000 MW. Tambahin speednya lagi deh. Tuh, makin cepet tuh. Bentar, ini aku cuman harus ngancurin 230 objek dan aku dapat 36 juta. Oke. Power, cepat. Ini namanya investasi. Terus tambahin ore quality. Tambahin juga ini gravitasi. Let's go. 36 juta. Yah, jujur udah kaya guys. Kayaknya udah gak perlu kerja lagi ya seumur hidup ini. Terus ngapain nih sekarang? Well, ya udahlah ya, mungkin kita upgrade tooth size makin gede. Oh, udah maksimal. Oh, toothku juga udah maksimal guys, 9 biji ya. Oke, mungkin kita maksimalin semuanya gravitasi. Let's go, 17 juta sisanya. Ya, mungkin buat power. Nih, powernya gua tambahin nih. Tuh. Biar sekali sentuh ke spike-nya langsung hancur, dan speed. Tentu aja speed itu penting. Level up lagi, dapetin ore merah baru. Ini harusnya mahal tuh.
Tuh, berlian tuh. Bisa nambah 200 ribu kayaknya aku tadi lihat, guys. Get a level? Cuman $1,000. Hah. Hey, bentar. Tadi kayaknya get a level $1,000. Sekarang kenapa 38 juta? Ini game broken sih, sumpah dah. Ya udahlah ya. Nih, silakan levelnya nih. Naikin power, naikin speed lagi. Yap, ini nggak ada habisnya naikin speed kita ya. Dapat 12 juta lagi bagusan. Klik bomb ini jujur pengen ku upgrade ya, tapi kenapa terlihat tidak berguna begini sih? Cuman kelempak-lempak terus. Ya udah, hilang. Oh, bentar. Kalian lihat itu tadi ke atas gak sih? Kayaknya itu deh fungsinya nuklir bomb. Ya udah, untuk pertama kalinya ya. Ini ada gold tapi versi lu guncing. Nice. Lebih kaya. Dan aku berhasil dapetin 58 juta dan 85 juta. Apalagi yang bisa ku upgrade, guys. Gravitasi or quality. Gak ada yang bisa udah. Ini terlalu mahal. Skinku sekarang punya skin yang radioaktif kayak gini. Umbrella Corporation. 220 juta. Nice. Murahan. 400 juta, guys. Gemeter dikit. Ini satu kali aku upgrade aja udah 300 juta sekarang dong. Oke. Kita naikin price-nya ya. Sekarang 1000 per piece-nya. Hah? Bentar, billion. Selanjutnya kita harus billion, hah? Oh my god. Cepet, klik. Klik lebih cepet daripada aku menghasilkan uang, okay? Dua roda ini melakukan 94 rotasi per menit. Lihat nuklirnya nggak jalan, coy. Nutupin jalan. Let's go. 1,4 key megawatt. Key itu apaan? Aku nggak tahu ada satuan namanya key. Sekarang jadi 1S. Oke, ini udah bukan ranahku lagi ya. Udah kurang mengerti ini jujur. Mungkin kita naikin nuklir bomb biar you know detikannya nggak terlalu sedih. 25 ya. Ini jujur sih daripada aku lama di ngancurinnya, lebih tepatnya lama di kristalnya turun ya. Ini gravitasi sih kayaknya. Nah, ini kalau misalnya yang paling lambat gimana? Apakah itu ngaruh? Kalau misalnya yang paling cepat? Ya. Kayaknya beda deh. Lebih cepet deh ngedropnya, guys. Tuh, kita upgrade lagi. Level 31. Kita bisa upgrade lagi gearbox kita. Jadi, ya, nggak jauh lebih lambat sih, jujur itu. Tapi powernya jauh lebih kuat sekarang. Tes-tesnya kita jalanin. Dan kayaknya sih udah deh. Gak ada yang bisa kita upgrade lagi yang bisa kayak signifikan gitu. Soalnya jujur ini udah cepet banget. Ornya sampai gak turun aja udah hancur ini. Dan banyak yang udah maksimal. Contohnya kayak Tut ini udah maksimal. Nuklir bomb ini kalau misalnya kita pecat-pecat lagi bisa per detik keluarnya mungkin. Dan speed kita ya tinggal kita tambahin aja sih dikit. Well, dari misi duitku udah 3,7 billion sih. Udah update lagi satu ini kuasa. Cuma nambah 0, wah ini penipuan, coy. Power dan speed. Oh my god. Okay, itu cepet sih. Kalau misalnya kalian lihat ini muternya lumayan lambat, ya berarti ini udah cepet banget ya berarti ya. Kadang sesuatu yang cepetnya pakai banget itu cuman terlihat lambat, guys, kalau di mata manusia. Beuh, satu turun langsung but zut tersedot atau. Oke, dan mungkin aku bisa pensiun dengan tenang sekarang. Duitku udah banyak. Thank you guys for watching. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen kalau misalnya kalian enjoy video ini. Dan ya, I'll see you guys next video. Bye-bye guys. Tarik outro.